je. Ada a few soalan je ya. Saya Siti Hajar binti Abdul Halim. Nama saya Rina. Nama saya Siti Nurhalita binti Syamsuddin. Saya Zakia binti Borha. Nama saya Muhammad Aziz binti Aku. Saya Zainul binti Duria. Saya Aida binti Haji Atol. Umur 39 tahun. Umur anak pencin 57 tahun. Umur 30 tahun. Umur 44 tahun. Umur saya 17 bagi 5 telah 3 kan 3. Haa, situ. Saya berumur 26 tahun tahun ni. Anak yang ke-6 lah. Okey. Masa kadang-kadang lah. Masa tu kan kita nak collect duit. Pagi lagi dah bangun. Lepas tu pakai baju raya. Tak pergi semayang raya pun. Terus pergi ke rumah jiran sebab nak collect duit. Ayah dulu meriahnya zaman kanak-kanak nak dulu. Dia main pecun, dia main mengapi, boleh main meriah. Tak tahu membuat kek, biskut. Sama-sama dengan adik-beradik lah. Sekarang semuanya dah masing-masing jauh. Paling best masa zaman kanak-kanak lah. Sebab zaman kanak-kanak kita tak ada tanggungjawab. Tak ada rasa apa-apa. Aku nak seronok je. Semuanya indah lah raya kan. Tapi yang tak indahnya swimbad. Last year raya. Sebab kita raya dekat kampung yang tak sepatutnya. Tapi sama kanak-kanak kita lebih seronok makan-makan sama family. Masa tu pun dia mengapi pun rasanya tak ada terfikir lah. Makan duit ke apa ke. Persiapan raya tahun ni excited sikit lah compare dengan 2 tahun masa kita fikir duit tu kan. Kena berpuluh lagu raya pun kita tak dengar. So kali ni hari-hari saya akan buka radio Suria FM. Masa tu memang banyak lagu raya. So saya akan menyanyi bersama-sama. Itu lagu raya. Belum lagi dengan baju raya, kuih raya. Kuih raya memang saya tempah untuk 3 buah rumah lah. Rumah saya, rumah mak mentua dan rumah ibu ke saya. Untuk kita prepare sikit. So kita ambil 1 hari cuti awal sebelum raya. Sama je. Ada. Bajet kena lebih. InsyaAllah tak boleh nak ikat Sarawak. Jadinya saya tak terus dekat apa-apa. Sebenarnya sama je bila kita dah makin muda. Sama je raya tu. So pada kita, kita lebih utamakan untuk orang-orang sekitar kita. Sepasang baju raya, tukar duit raya. Lebih mementingkan keperluan anak-anak, isteri. Dia biasa je lah, tak adalah nak kata apa, nak prepare terlampau teruk sangat. Jadi bagi kita yang ada semua ni, kena sentiasa hargai orang. Kita appreciate beraya dengan orang yang masih dengan kita lah. Sama ada family, kawan, jiran, saudara. Kalau ada mak dan ayah santunilah dia, muliakanlah dia. Apa yang dia nak tunaikan lah. Rakan-rakan yang kehilangan orang yang tersayang, semoga sabar. Ruh arwah ataupun ruh keluarga yang meninggal tu dicuci rahmat. Hari Raya Aidilfitri tu kekal lagi, masih ada. Dan jangan hilangkan dia punya kemeriahan. Sebab benda tu kita akan ingat sampai bila-bila. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf dari batin. Ya, salam orang kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya seluruh warga negeri. Terima kasih. Dan jangan lupa kembali ke pejabat untuk melaksanakan tanggungjawab sebab kita 2 bulan kena MKE. Jangan lupa.